Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial Barang Ting. Pada video kali ini, saya akan membahas tutorial bagaimana cara memotong lagu di aplikasi CapCut. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, silakan kalian subscribe channel ini terlebih dahulu, kemudian nyalakan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru. Oke, untuk memotong lagu di aplikasi CapCut, tentunya kalian buka terlebih dahulu aplikasi CapCut yang telah terinstal di HP Android kalian. Kemudian buat proyek yang baru. Di sini kalian masukkan video terlebih dahulu ya. Caranya kalian pilih videonya, kemudian ketuk tambah. Oke. Setelah video berhasil ditambahkan, kalian tambahkan juga audio atau lagu yang ingin kalian potong. Kalian ketuk saja tambahkan audio yang ada di bawah layar video ini. Ya, kemudian di sini ada beberapa opsi untuk menambahkan audio. Ada dari suara, ada juga dari efek, ada yang diekstrak dan ada yang sulih suara. Untuk menambahkan lagu yang telah kalian siapkan atau lagu yang telah disediakan oleh aplikasi CapCut, kalian pilih saja menu suara ini ya. Kalau kalian sudah menyiapkan lagu yang akan dipotong, maka kalian pilih menu suara Anda yang ini dan pilih dari perangkat ya, seperti itu. Di sini saya akan menggunakan lagu dari aplikasi CapCut saja sebagai contoh. Yang ini saja, kalian ketuk tombol tambah untuk menambahkan lagu ini atau lagu kalian ke dalam proyek editing video. Oke, sampai di sini maka lagu berhasil ditambahkan. Di sini kalian bisa mengatur terlebih dahulu posisinya ya, seperti ini. Kemudian untuk memotong lagu ini ada dua cara ya. Kalau kalian ingin memotong lagu di bagian akhir karena terlalu panjang dengan durasi video ya, maka kalian bisa memotongnya dengan cara kalian ketuk layar lagunya ya, seperti ini. Kemudian di ujung lagu ini akan terdapat garis berwarna putih ya. Kalian geser saja garis tersebut sampai ke durasi video. Ya, seperti itu. Maka lagu tersebut sekarang sudah terpotong ya, menyesuaikan dengan durasi video itu sendiri. Kemudian supaya suara dari lagu ini tidak terdengar tiba-tiba saja berhenti ya, kalian bisa menambahkan efek fade out ya. Caranya, kalian ketuk layar lagunya lagi seperti ini. Kemudian kalian buka menu pudar yang ada di bagian bawah ya, kemudian kalian atur durasi pudar keluar sesuai keinginan. Sini misalnya saya akan memudarkan suara lagu ini selama 3 detik terakhir ya. Oke, kemudian ketuk tombol checklist untuk menerapkannya. Nah, maka sekarang suara dari lagu ini akan berhenti secara perlahan ya, selama 3 detik atau selama durasi yang kalian atur, dan tidak terdengar tiba-tiba saja berhenti seperti itu. Kemudian kalau kalian ingin memotong lagu ini di bagian tengah, misalnya saja di bagian ref, beat, maupun bagian lagu lainnya yang kalian butuhkan, kalian bisa memotong lagu ini di bagian tengah dengan cara ketuk layar lagunya atau aktifkan layar lagunya seperti ini. Kemudian pilih atau ketuk menu bagi yang ada di bagian bawah. Oke, kemudian kalian pilih lagi atau tentukan lagi bagian akhir dari lagu yang kalian butuhkan. Misalnya saja di sini ya.
kemudian kalian ketuk lagi menu bagi. Ya, maka sekarang lagu ini sudah terpotong menjadi 3 bagian ya. Di mana yang di bagian tengah ini adalah bagian lagu yang kita butuhkan. Sekarang kita bisa menghapus bagian lagu yang tidak kita butuhkan ya. Misalnya saja yang ada di awal dan di akhir ini, kalian bisa menghapusnya dengan mengetuk layarnya seperti ini, kemudian ketuk menghapus. Begitupun juga dengan bagian lagu yang lainnya, ketuk layarnya kemudian ketuk menu hapus ya. Maka sekarang yang tersisa adalah bagian lagu yang kalian butuhkan ya. Sekarang kalian bisa menyesuaikannya saja sesuai dengan gerakan-gerakan yang ada di dalam video. Oke, sangat mudah sekali bukan cara memotong lagu di aplikasi CapCut ini. Cukup sekian video di channel tutorial Barang Tinggal ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kalian telah menonton. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video tutorial editing video lainnya yang akan datang.